Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Lillahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatiha. Bismillah hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alati wa dhuriyatihi wa ashabihi kiram. Al-Fatiha.
sampai tambirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tambihun, peringatan. Ini peringatan. Zakaru menyebutkan para ulama, terjemah Indonesia, para ulama menyebutkan. Zakaru, para ulama menyebutkan. Fil usli, dalam masalah al-ghusli mandi. Annahu, bahwa yufa, dimaafkan, anbatini, andari batini anggota dalam. Abdish syari, syarun rambut, abdun ini digelung. Jadi artinya abdish syari, rambut disimpul. Bahasa Jawanya digelung. Ai ilam aqada. Oke, mulai. Ai maksudnya, ilam aqada, ida. Idza, jika in aqada tersimpul, binafsihi, dengan sendirinya. Wa ulhiqo, dan disamakan. Ya, kula ulangi ing tambihun ya. Kesane bukaji ikuti. Tambihun, peringatan. Zakaru, para ulama menjelaskan. Fi
fil husli dalam masalah al husli mandi, dalam masalah mandi. Annahu bahwa yufa dimaafkan anbatini dari anggota dalam abadishari, rambut disimpul atau digulung, bahasa Jawa digulung. Ai maksudnya idza jika in aqada tersimpul, in aqada tersimpul binafsihi dengan sendirinya. Wa ulhiqa dan disamakan bihaman, biha dengan man orang, ubtulia diuji, binahwi sejenis tubuhin telur kutu bahasa jawane liso, nggih, ana kang terjemahno telur kutu, kutune nyundoke sak pira. Basa Jawane liso. Tebuin telur kutu atau liso basa Jawa. Lasiko yang lengket. Diusuli yang ada pada pangkal. Syahri rambut. Hatta sehingga mana mencegah usulal ma'i, usulah masuknya, usulah masuknya al ma'i air. Ilaiha pada tempat tersebut. Walam yumkin, walam dan tidak. Yumkin mungkin. Apa izalatuhu dihilangkan, walam yumkin izalatuhu dan tidak mungkin dihilangkan. Waqad surroha syaihu syuyuhina, waqad dan telah Sorroha menjelaskan siapa suyuhu suyuhina,
Syaikhu ya, qol waqad sarraha, waqad dan telah sarraha menjelaskan. Syaikhu guru syuyukhina, guru-gurunya guru kita. Syekh niku guru, jama'i syuyukhina. Jadi kalau syaikhu syuyukhina, guru, guru-gurunya guru kita. Dan itu Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori. Bi'annahu, bahwa la yulhaku, la tidak bisa, yulhaku disamakan, biha dengan itu, bal tetapi, alaihi dia harus, at-tayammumu bertayamum, lakin qala, lakin namun, qala berkata, siapa tilmidhu syaikhuna, tilmidhu muridnya, syaikhuna guru kita, muridnya guru kita, yaitu Syekh Ibnu Hajar. Ini tulis Ibnu Hajar. Walladhi, bahwa yuttajahu, pendapat yang unggul, yuttajahu pendapat yang unggul, ya, niku natijah, yuttajahu pendapat yang unggul, al-afu dimaafkan, lil daruroti dalam keadaan darurat, wasatisuha dan fardu satisuha, wanya menyimpan makna fardu, okay. Wa satisuha, dan fardu satisuha keenam, tartibun tertib, kama dukiro, kama seperti dukiro keterangan dukiro keterangan kama dukiro, kama seperti dukiro keterangan terdahulu,
taqdimi ghusli, min taqdimi mendahulukan ghusli membasuh, al-wajhi wajah, falyadaini kedua tangan, farroksi kepala, farrijlaini kedua kaki, lil ittibai karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, walawin sama, walawi seandainya, iku sami kalih walau, walawi seandainya inwo sama, iku walawi inwo sama, seandainya inwo sama menyelam, siapa muhtisun orang yang berhadas, seandainya menyelam orang yang berhadas, walaupun bima'in kolilin, fi dima'in air, dimain di air kolilin yang jumlahnya sedikit, biniyatin dengan niat, mu'tabar rotin yang sesuai, mimma dari niat, marro sebelumnya, ajza'ahu mencukupi, anil wudu'i wudu, walaupun orang tersebut lam yamkus, lam tidak yamkus diam, fil hinrimasi di saat, al hinrimasi inrimasi menyelam, fil inrimasi saat menyelam, zamanan dengan kadar waktu, yung
yumkinuhu, yang memungkinkan. Fihi tartibu, fihi dapat atartibu tertib. Fihi dapat atartibu tertib. Naam, benar. Lau iltasala, lau seandainya. Iltasala, membasuh. Biniyatihi, dengan niat. Fayushtarotu, menghilangkan hadas. Fihi, disyaratkan. At-tartibu, harus tertib. Hakikatan, secara nyata. Wala yadurru nisyanu, wala tidak yadurru masalah. Wala yadurru, tidak masalah. Apa nisyanu, lupa. Nisyanu, lupa. Lum'atin, membasuh sedikit anggota. Au lumain, au atau lumain, beberapa anggota. Fi ghairi selain. A'dha'il wudhu'i, a'dha'i anggota al-wudhu'i, wudhu. Bal, bahkan. Bal, bahkan. Laukana, laukana, kalaupun. Alama, pada selain. Ada beberapa. A'dha'ahu, anggota wudu. Mani'un, ada penghalang. Kasyam'in, seperti lilin. Lam yadurro, lam yadurro, maka tidak masalah.
azharahu syaikhuna kama seperti istadharahu yang telah dijelaskan syaikhuna oleh guru kita. Walau seandainya akhatasa seseorang berhadas, wa ajnaba dan junub, ajaza'ahu maka mencukupi, apa al-ghuslu mandi, ajaza'ahu mencukupi baginya, apa al-ghuslu mandi. Anhuma dari keduanya yaitu hadas dan junub, anhuma dari keduanya dalam kurung hadas dan junub, biniyatihi dengan niat mandi saja, wala yajibu, wala tidak yajibu wajib, apa tayak kunu untuk meyakini, wala yajibu tidak wajib tayak kunu untuk meyakini, umumil ma'i umumi telah ratanya al-ma'i air, jami'al ulwi jami'ah pada seluruh al-udhwi anggota wudhu, bal tetapi yakfi cukup baginya, apa ghalabatul dhanni, ghalabatul dhanni praduga, ini satu kalimat ghalabatul dhanni, ghalabatul dhanni bihi, ghalabatul dhanni praduga bihi saja. Farun cabang masalah, lau seandainya syakka ragu-ragu, siapa al-mutawadhi'u, orang yang wudu, awil multasilu
awil muntasilu atau orang yang mandi. Fi tadhiri, dalam mensucikan. Ulwin anggota, qoblal firogi, qobla sebelum al-firogi selesai. Min wudhu'ihi, dari wudhunya. Au huslihi, atau mandinya. Toharohu, maka harus mensucikan. Wakada, demikian. Ma ba'dahu, ma ba'dahu, ma sesuatu ba'dahu setelahnya. Maniki kembali pada wajib, yeah. Ma ba'dahu, sesuatu yang wajib disucikan setelahnya. Dewa kata, demikian juga ma ba'dahu, sesuatu sesudahnya. Fil wudhu'i, yeah, dalam wudhu. Au ba'dal firogi, au atau ba'dal firogi, ba'da setelah al-firogi selesai. Min tuhrihi, min dari tuhrihi sucinya. Lam yu'assir, lam yang tidak, yu'assir berdampak apapun. Walau kana, dan seandainya. Asyaku, ragu-ragu. Fin niyati, dalam niat. Lam yu'asir, lam maka tidak, yu'asir berdampak. Aidon pula, alal aujahi, ala menurut al aujahi, pendapat yang lebih unggul. Kama fi syarhil minhaj, kama seperti fi syarhi, dalam syarah al minhaj, kitab al minhaj, li syaikhina, milik guru kita.
tubuh kita, fihi dalam syarah al-minhaj, qiyasu penyamaan ma permasalahan yakti yang akan ada nanti fisyaki dalam keraguan batal fatihati, batal fatihati setelah membaca surat al-fatihah. Qobalar ruku'i wa qobalar ruku'i, dan sebelum ruku, annahu bahwa asli dalam asal uslihi pembasuhan, lazimahu maka harus, niki lazimahu maka harus, maksudnya wajib, dalam kurung wajib, lazimahu maka harus apa i'adatuhu, mengulangi wudhunya. Au ba'dahu, au atau ba'dahu, sebagian anggota. Lam yalzamhu, lam tidak, lam talzamhu, lam tidak talzamhu, wajib mengulangi. Fal yuhmal, maka diarahkan. Al-awwalu yang pertama, al-syaki, al-syaki ala pada kasus, al-syaki keraguan. Jadi al-syaki pada kasus keraguan. Bi asli dalam asal,
bi aslil udwi dalam asal anggota. La ba'dihi, la bukan ba'dihi sebagiannya. Allahu a'lam bishawab. Ini baru boleh mandek nih kita di mati. Tambihun ya, peringatan. Jadi para ulama menyebutkan dalam masalah mandi ya, bahwa anggota dalam rambut yang tersimpul diampuni jika rambut tersebut tersimpul dengan sendirinya. Dalam kayak gulungan pun, gulungan ini saat rodoni bimu. Itu namanya tidak tersimpul dengan dirinya. Dengan rambutnya panjang, terus digulung-gulung dewi. Ini ku kalau yang kena air di luarnya saja, itu sudah sah. Ya. Walaupun di dalamnya ada liso alias kutu rambut, tapi zaman saat ini kayak kawan ngomong isol. Tapi langsung ketumbin berkoni gini, anu apa? Busi metu. Nah, kemudian disamakan dengan hal tersebut adalah seorang yang diuji dengan sejenis telur kutu yang melekat pada pangkal-pangkal rambut hingga mencegah masuknya air ke tempat tersebut, ya, tidak mungkin dihalangi, tidak mungkin dihilangkan, ya, karena itu. Tapi lalu gimana kalau rambutnya disemir? Nah, semirnya pakai apa? Kalau pakai yang semi cat berarti menghalangi air menyentuh rambut. Nah, bapak-bapak sing pun putih ya ojo disemar semir ae ketokno. Putih ya putih ya. Saya sering potong rambut di sini nih bareng orang yang mungkin kalau saya perhatikan wajahnya masih usianya tua saya tapi rambutnya sudah putih ya. Akhirnya disemir. Terus saya tanya tukang semir, rasaku awakmu ya lulusan MIMTK sampai alia ya patah ya mas. Okay. Karena bapak ibunya dulu teman waktu kecil. Terus nyemir biar nyemir mas. Bahan semirnya apa ibu? Macam-macam pak, tergantung selera konsumen. Yang ini semirnya apa? Ini semi cat awet. Berarti ini semir biasa. Kira-kira kalau dikenai air wudhu, basah enggak rambutnya? Wah, ngapun tempat. Iki kaya pacar apa kaya kutek. Ini kaya pacar, ini kutek. Tapi bahannya kimia apa enggak? Gak jelas kimia apa? Kalau tak kok kan saya tanya karena apa? Saya penasaran. Setelah disemir, wes ini jadi hitam sekali. Terus saya perhatikan aja. Omain di mas pembuli mas beragu pak ya, adalah ketemu malih beragu sebab perhatikan setiap ke situ semiran, itu semiran. Terus saya tanya pada yang motok dan yang nyemir, kira-kira yang disemir munusah gak mas dipakai wudhu ya, menurut kulo ya, tersalah, karena ini kesemir banyak kimia. Ketika kita ingin menyemir rambut, kita lihat dulu bahannya. Kalau bahan kimianya itu tidak memungkinkan untuk apa air bisa menyentuh rambut kita, ya ditinggalkan. Tapi memang kalau semirnya enggak semi kimia ya seperti itu enggak awet.
Oke, semiran hari ini mungkin besok sore, besok lusa sudah luntur. Anaknya digundul lah ya, ya pulang dan gak ketok putih-putih. Nah, gurunya guru kita Syekh Zakaria Al-Ansori telah menjelaskan bahwa permasalahan itu tidak bisa disamakan, bahkan orang tersebut harus bertayamum kadung semiran telung dino gak luntur, jenengan harus bertayamum karena tidak memungkinkan ini kena air. Kadang-kadang ngarewet dewe itu ini kan anak-anak perempuan kadang-kadang ininya kayak dikasih tato berwarna kayak apa batik. Terus saya tanya, itu bahannya apa? Bisa enggak air masuk? Ini henna, Pak. Henna itu bahasa apa? Henna kan bahasa India. Henna bahasa India, saya browsing apa saya henna. Henna itu memang ada tumbuhan di sana, tumbuhan henna. Tapi kalau disamakan dengan kita pacar ya enggak sama. Ada sesuatu yang biasa saya pakai. Kalau bahasa Arab namanya zafaron. Nah, di sana saffron. Terus saya lihat saffron cairannya bisa merah-merah. Saya kalau nulis sesuatu menggunakan tinta zafaron. Nah, zafaron ternyata ada dua, zafaron yang menggunakan air, ada zafaron yang tidak menggunakan air. Kalau yang menggunakan air gampang luntur, kalau tidak menggunakan air, campurannya itu yang enggak bisa luntur. Kalau tidak bisa luntur beberapa hari, nah henanya ini berarti yang menghalangi air menyentuh kulit, ya menyentuh kulit. Tadi di kendaraan-kendaraan itu saya lihat naik bis, loh, kok logonya anak pondok pesantren. Ininya tangannya ada batik ini, ya apa ini? Tidak masalah seperti itu, tapi kalau bahannya masih bisa ditembus air. Tapi kan logika berpikir kita, bahan kimia yang sudah bisa nempel di sini untuk mengukir-ukir seperti melukis, ya nggak mungkin bisa masuk. Mungkin bisa masuk hanya sebagian. Maka kata gurunya guru kita, ini berarti menyebabkan tidak sah. Nah, bahwa yang menyebabkan tidak sahnya itu pendapat yang lebih unggul, lebih diikuti banyak ulama. Dulu kan ada, ketika saya masih kecil, ketika ngaji katanya pitekan dengan pacar di sini nggak apa-apa, bisa ditembus. Tapi sekarang kan sudah gak ada itu pohon pacar ya. Dulu di belakang sini banyak pohon pacar, sekarang ya gak ada, pacarannya gak ada. Anak-anak pakai apa? Nah, paling lama-lama beli yang di botolan instan, ditempel-tempel seperti stipo. Nah, kalau sudah begitu pasti-pasti sudah bahan kimia, bukan bahan alami. Kata gurunya guru kita tadi, termasuk Syekh Ibnu Hajar, ini yuttajahu, nah ini pendapat yang unggul, natijahnya yang unggul, al-afu dimaafkan, lin daruroti kalau darurat, ya mungkin ditekan maksudnya darurat kan ya enggak, make up manten, ini saya perhatikan kan tebel-tebel dengan make up sekarang karena mengejar supaya si manten jadi tambah cantik. Nah, contohnya anak saya kemarin itu kecil TK, perpisahan sudah jadi cheerleader, terus di make up sama perias manten. Ya pulang saya lihat ya, mandul ketebal sekali.
Andai kata dewasa berarti itu harus dibersihkan, yang sangat bersih. Makanya kaul jadidnya Imam Syafi'i itu, kalau orang Mesir ini membasuh muka harus berkali-kali karena apa? Make up-nya tebal. Kalau orang Irak zaman dulu enggak metropolitan, make up-nya tipis. Makanya yang pakai make up tebal ya membasuhnya harus berkali-kali. Wasa di suha tartibun kamal dzukira min taqdimi ghusl wajhi wal yadaini. Nah, dalam fardu yang keenam adalah tertib. Tertib itu berurutan. Sing nomor 1 ditege nomor 1, nomor 2 nomor 3. Jadi berurutan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tertib ini apa? Lil ittibai. Ittiba itu mengikuti, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mengikuti guru namanya taklid. Kalau mengikuti guru namanya taklid, kalau mengikuti Nabi namanya ittiba. Kemudian walawin wasama muhtisun walau fi ma'in kolilin. Ini ada beberapa kasus seandainya seseorang yang berhadas ini menyelam sekadus jebur-jebur langsung 16 plus, boleh gak kira-kira berhadas atau wudu langsung menyelam tapi diniati wudu? Biniyatin mutabarotin, biniyatin mutabarotin, mimma marro ajazal ahu. Jadi kalau menyelam, niati wudhu sunahnya kalau mau mandi besar itu kan wudhu dulu, dengan wudhu baru mandi besar. Ya kalau orangnya langsung menyelam alias silam, nah itu diniati wudhu dan mandi junub jadi satu, jadi sudah gak perlu nyelam terus keluar lagi menyelam lagi dua kali, enggak. Jadi satu kali menyelam semuanya sudah merata airnya. Nah, itu sudah mendapatkan dua hal, niat wudu dan niat mandi, dengan cara menyelam. Tapi kalau sekarang kan gak ada balong, adanya shower projokan. Kalau projokan ya harus wudu dulu baru mandi. Tetapi walaupun orang tersebut tidak diam di dalam air saat menyelam dengan kadar waktu yang memungkinkan untuk dapat tertib, ya, ini biniyatihi fayushtarotu fihi tartibu haqiqatan. Tertibnya ya harus secara nyata. Diniati pertama wudu, kemudian dibarengi dengan mandi jinabat, maka langsung menyelam. Ya menyelamnya agak lama karena menyelam supaya rambut-rambutnya juga basah, apalagi terus punya rambut tebal dan rambutnya kriwul. Nah ini berbeda dengan rambut yang lurus-lurus, maka biar basah dulu, kalau basah baru keluar. Kalau gak kuat lama ya menyelam beberapa kali. Wala yadurru nisyanu lumatin au lumain fi wairihi. Jadi tidak masalah lupa, tidak membasuh sedikit anggota, tapi karena tadi sudah menyelam, menyelam semuanya bisa. Kalau seandainya seseorang hadas kecil dan junub, maka mencukupi baginya dari dua hal tersebut dengan niat mandi saja. Niatnya mandi, mandi saja. Ini ada cabang permasalahan, far'un, furu' cabangnya. Kalau seandainya kita ini berwudu atau mandi ragu di dalam mensucikan anggota, sebelum selesai dari wudu atau mandinya, maka orang tersebut atau kita ini harus mensucikan anggota yang diragukan. Anggota diragukan. Mungkin dengan berjalannya usia kita ini gimana, sudah dibasuh apa belum ya? Sudah dibasuh apa belum? Ya sudah, kalau dengan ragu-ragu basuh saja yang belum dibasuh.
Seandainya adanya keraguan di dalam niat, maka tidak memberi dampak apa-apa. Menurut pendapat yang lebih unggul, ini dijelaskan di dalam syarah kitab Al-Minhaj milik guru kita, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari ini. Waqala fihi qiyasuma yakti fisyaki badal fatihah. Ini juga ya, berkata guru kita di dalam syarah Al-Minhaj, ini disamakan penyamaan permasalahan yang akan ada nanti di dalam kasus keraguan setelah membaca surat Al-Fatihah dan sebelum ruku. Ini adalah bahwa bila keraguan seseorang ini berwudu terjadi setelah selesainya pembasuhan satu kali, dua kali, dan seterusnya. Kadang memang wis maca Fatihah apa rum, maca surat apa belum, terus tiba-tiba langsung ruku. Karena kalau jenengan seperti itu, ya mungkin faktor usia. Kalau saya aja kadang-kadang lupa imam oleh rokat ketiga atau kedua. Akhirnya sholat lima kali rokaatnya. Ya gak apa-apa, karena menurut fikih keraguan itu diyakini mana yang belum dikerjakan. Saking pikirannya mumet, wis oleh telu perasaan baru dapat dua. Akhirnya dapatlah sholat itu lima rekaat baru salam. Terus yang di belakang gak mengingatkan. Ini di belakang saking nikmatnya lali pisan. Biasanya baru selesai pesan anak kecil-kecil bilang, tadi lima kali ya? Dan, ya lima kali, dapat bonus satu kali. Jadi inilah hal-hal yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, termasuk mengutip pendapat guru-gurunya dan para ulama di masanya. Ya, bila kita mendapati hal-hal yang serupa ini, maka inilah dasarnya apa yang bisa kita jadikan rujukan. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Mengenai tayamum. Ya. Orang yang dibolehkan tayamum karena tidak ada air. Ya. Saged, ketika status besar bisa. Bisa. Dulu kan pernah ada kisah di zaman Nabi, ada sahabat itu pagi-pagi terus gulung-gulung di padang pasir. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kok bergulung-gulung di padang pasir? Ya Rasul, saya ini kan jinabat, tapi saya gak punya air. Loh kamu, nah terus apa yang kamu lakukan? Saya bertayamum. Ya tayamumnya orang jinabat ya gak seperti itu, gulung-gulung ya tetap sama dengan tayamum ditambahi. Nah, ini kepala dibersihkan dengan debu-debu untuk tayamum. Okay. Jadi boleh tayamum kalau memang tidak mendapatkan air. Okay. Pernah dicontohkan zaman Nabi ada sahabat yang belum mendengarkan keterangan boleh tayamum, akhirnya mengambil inisiatif dengan bergulung-gulung di padang pasir, ya, karena di Arab banyak pasir gulung-gulung. Ya, akhirnya diajari Nabi, ya cukup sama dengan tayamumnya orang wudu. Ya. Maka tadi dijelaskan, kalau ini darurat, ya darurat, bangun ada air, contohnya orang baru kecelakaan, ini dioperasi nggak boleh kena air. Nah, kita diberikan alternatif untuk memudahkan dalam ibadah, kita boleh tayamum, ya. Karena dianggap darurat walaupun banyak air. Jadi dari segi-segi yang lain boleh bertayamum. Oke. Saya sering menjelaskan kepada teman-teman itu, yang khususnya anak-anak muda, hal-hal yang paling dibenci Nabi itu sekarang dilakoni sama anak-anak muda. Termasuk
masuk tato, panur, nyambung rambut, ya, nyambung alis. Untuk di diratakan supaya rajin di gretori. Ini kan pangur. Pangur zaman sakniki boten digrendo. Lek mringi sunune ketok enten kawate. Behel. Demi kecantikan niku rela dibehel padahal niku ditarik niku kali kawat niku nang nguri ben gak meromos. Sakit niku. Enggak tahu niku kok iso ngetren zaman sakniki. Hal-hal yang di benci atau tidak disukai Nabi termasuk tato. Nah, kalau masih ngenten wong wedok-wedok kok kuwir-kuwir gini-gini. Kalau cedhek di tato. Enten kanca kula teng kantor kula wasi. Alismu kok kowe turu barangmu wudu gak ilang. Kok apa kuwi? Tak tato, Mas. Makanya awak mbiyen izin gak mlebu telu dina jare loro tiba-tiba iki abuh karena sini ditato. Ya Allah. Terus bapak kan ambil cuti. Ya cuti jare ada acara keluarga. Basa cuti nintek niku rambine jedir. Nyonyor nih. Ternyata ditato niki nih supaya gak bengesan dina apa. Ya Allah. Yen jamaah kula sing ngajine mboten grup jenengan, tantuan terus tanggal kula basa sudah paham nah, terus gimana Gus? Ya kalau mau ini dilaser baru bisa kembali tapi ya sakitnya minta ampun dilaser itu mahal lasernya. Nah, kalau enggak mau laser ya enggak apa-apa, tobat saja pada Allah minta ampun sekadung salah nato. Nah, ini perkara-perkara yang tidak disukai Nabi hari ini disukai anak-anak muda. Itu hukumnya tetap enggak sah. Enggak, hukumnya tetap haram. Ya akhirnya fikih berikan alternatif ya wis lah dibagoe gak salat tobat tenan Gusti Allah aja nato liyane maneh saliyane iki. Kadung kadang tiyang wedok-wedok kula ngeten. Rohku biyen cilikane nang mikir nek kok wabah. Dibaiki ditato. Tapi nggih kerudungan merek muslimat, merek fatayat, merek Aisyah barang ngene kula. Waduh iki ya opo. Tapi nggih memang kalau kita ngaji tafsir Yasin itu kan ciri-ciri zaman akhir sebelum malaikat meniup sangkakala. Nggih. Banyak bayi yang keluar tidak dari jalannya. Sesar titik-titik sesar. Kemudian anak-anak masih anak-anak rambutnya ubanan nah, termasuk hal-hal yang tidak disukai Nabi, pangur, ya, nyambung rambut, nyambung alis dan sebagainya, nyambung kuku. Kalau wasi-wasi ayu-ayu nyambung kuku ini mau apa tiba-tiba kuku ini sambung. Tak lo deponan ini, kok kuku mau apa itu? Oh ini pedikur om. Tiba-tiba itu perawatan kuku tangan, kuku sikir itu perawatan untuk salon. Berapa bayarnya? Ya sekali perawatan 700 pun. Lengke tapi kuku ini gak kayak kuku kula mencor-mencor ini. Rapi, biji timun. Waktu kayak kuku ini jenengan ini biasa dalam sawah. Sanyi ini dulu, mantan ini sampai apa? Kalau ya Allah. Apa-apa, bapak itu jangan ini 100 juta salah. Kukunya dirawat, sembarangnya dirawat. Ya, buatan sampai metu sing jenis ini iso. Mereka ini gini perawatannya dewi. Kalau kadang-kadang saya melihat fikih dengan fakta di lapangan itu hari ini jauh. Ya, karena mungkin dari kecil gak pernah dikenalkan agama. Kalau menjalani budaya Islam ini memang iya, tapi tidak satu pun yang mengerti syariat Islam, budayanya memang Islami. Siapa sekarang tidak pakai jilbab? Semuanya pakai jilbab.
Ini kadu pantas tambah ayu. Anak yang menungso itu dijilbabi kocok motoli itu tambah ayu. Banyak memang banyak kasus, kadang-kadang kita melihat kasus per kasus itu ya kadang ya prihatin. Tapi mau bicara gak bisa, karena di negara kita ini agama wilayahnya tidak boleh diikuti, ikut campur dengan urusan orang lain ya, karena menyangkut keyakinan ya, negara pun tidak boleh ikut campur kalau menyangkut keyakinan. Kota itu ya awamu dewi, sakarep mesti dosa ya awamu dewi. Ternyata memang NATO apa itu ya sakitnya minta ampun. NATO bibir ternyata doernya itu nyonyornya nggak ada setengah bulan lebih. Jadi saya tahunya kan ya teman-teman di kantor dan kantor-kantor saya yang lain, anaknya kok nggak tahu celahan ini. Ternyata ya ini di mata ini ditato juga. Ya Allah. Sampai yang namanya pipinya biar gak keriput dimasuki benang ditarik ini. Walah makanya kamu dapat gaji 10 juta itu dari kantor gak nyentel. Gitu. Karena ininya ditarik itu suntik namanya, waduh macam-macam. Pengen ayu serum, suntik serum. Saya bilang serumnya itu diambil dari serum apa? Karena dia suntik serum kan gak tahu produknya apa. Lah serumnya babi. Ya kamu seumur hidup sholatmu gak sah, ibadahmu tidak sah. Kalau di Badas masih jauh dari itu. Tapi kota besar luar biasa. Tapi ya semuanya menjalani budaya Islami. Ini Islami. Ada pertanyaan lagi? Katanya gurunya guru saya Syekh Zakaria Al-Ansori dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu jenenge ngakali wudu. Yang diperbolehkan kan cuma pakai khuf atau muja. Kalau ini kan perhiasan. Nah, terus kalau batal apa mau dikerok lagi sampai kukunya tipis. Makanya dijelaskan kecuali darurat boleh. Kalau tidak darurat karena demi kecantikan ya tidak boleh. Nah kalau begitu sebelum tato kita niati wudu dulu, tato dulu. Okay. Padahal menggunakan mujah itu kalau orang yang mukim hanya sehari semalam, kalau orang yang dalam keadaan safar atau bepergian, boleh 3 hari 3 malam. Jadi memang di sini sudah dijelaskan bagaimana di ini kalau kita mau pakai kutek terus kita wudu dulu. Dijelaskan oleh para ulama, makanya tadi disebutkan tambihun itu peringatan, maksudnya peringatan para ulama kalau sudah dijelaskan ini harus memahami ya, kutekan jangan kutekan, semiran ya ojo semiran, tatoan ya jangan tatoan. Yang dibenci Nabi kan termasuk tatoan, nyambung rambut, pangur, okay? Jadi hal-hal yang diwasiatkan Nabi dan tidak disukai Nabi sekarang disukai oleh anak-anak muda. Konten pertanyaan kemarin. Nggih, ngene kok takone nentukan cukur sebelah niku lho, tekan barber shop. Masuk mboten sing semerireng mboten. Nggih, jadi saya tanya. Mas, kamu punya sertifikat barber shop dengan tukang potong profesional ternama-ternama dicantumkan niku sertifikatnya bersama fotonya orang potong. Istilahnya pun mboten bahasane wong badas, istilahnya hair cutting. Tinggal membuat hair ini takut mesti opo hair cutting. Lele potong yang di sebelah sana tukang potong biasa 7.000, mereka 21.000 potong
karena mereknya pun barbershop. Tapi lek kula potong ten mriko, kula ken gundul plonco ini enggak bisa. Kalau sana bisa gundul plonco karena punya alat. Ya itu potong-potongan, kalau di sana itu persis zaman kecil saya tukang potong rambut namanya Pak Masrul di dalam pasar, jejer-jejer. Nggih, memang profesional model apa sakit Mas, aku potongan kayak Deddy Corbuzier bisa langsung ngelur-ngelur punya alatnya. Tapi 21.000. Dan pulang dari sana lehernya baju enggak nemplek sedikit pun potongan rambut. Kalau di sana malam potong ini ya gatel. Terus kain yang untuk nutup mesti teles-teles campur keringetnya kancani. Kalau di sana enggak, karena barbershop tapi lateran. Nah disitulah ada macam-macam bahan yang saya tanyakan. Ini dari apa, ini sih yang tingsing warna hijau itu nih Pak, warna apa, warna macam-macam itu. Terus saya baca. Nah saya baca tidak ada bahasa Indonesia sama sekali, bahasa Inggris, terus bahasa Cina. Yang saya paham bahasa Inggrisnya. Ya saya lihat semuanya bahan kimia obat. Kalau sudah kimia obat ya otomatis ini pasti terhalang karena zat pewarna. Mungkin bisa dimungkinkan kalau lihat bahasanya itu ya mirip-mirip pewarna kain. Hanya saja dilembutkan jadi apa? Jadi pewarna rambut. Wong pewarna kerupuk upil aja itu setara dengan pewarna kain. Tapi kan ya orang Jawa seneng banget kerupuk upil. Yang pedes-pedes ini. Makanya harus perutnya sampai putus apa namanya ususnya ini karena makanannya itu bahaya. Okay. Tapi kan di kita ini nggak ketat-ketat banget nih. Belum kayak kalau di Malaysia kan ada gitu langsung ditangkap orangnya nggak boleh. Kalau di kita pokoknya mangan saya mati saiki masih dibiarkan. Belum okay. Lihat itu yang namanya gorengan dengan peres itu kalau ada keluar airnya, airnya jadi minyaknya. Oke. Tapi itu halal karena dibawa jamaah, boleh dimakan. Sehatnya wallahualam bisawab. Karena minyak mahal, nggak ngerti itu digoreng pakai apa. Iya. Sekarang minyak mahal. Kalau beli minyak ke pasar harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal. KTP. Yeah. Kira-kira cukup. Ya, yeah, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat ya yeah, barokah pada kita fitni fatunya atal akhirat. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua ini ada guna manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sahabati rasulillah ajmain. Allahumma kama latafta fi automatika tunal lutafa wa'alu tabi azamatika ala al-udhuma wa'alimta ma tahta ardika qa'ilmika bima fawqa arshik wa'kanat wasawisus suturi kal'alaniyati indaka wa'alaniyatul qawli kassirri fil ilmik wa'angqada kullu shayin li azamatik wa'akhada kulla di sultanin di sultanik fasara amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadik ij'al lana min kulli hammin amsaytu fi amsayna fihi farajna wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dhunubina wa tajawuzuka an khati'atina wa sidraka ala qabihi amalina admana
asaluka ma'ala astautimhu mimma khusurta khusurna fihi adu'uka aminan rasa wa nasaluka rasa wa innakal muhsinu illayina wa adu'alana musiu illa nafsi fima baina wa bainak tawadatana ila ni'matik wa adu'ala ilaika bil ma'asi walakin nasiqati bika hamaltani alal jarrahati alaih fajud bifadika wa ihsanika alayna innaka anta tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha alhamdulillahi syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ya kanamnya surat al-lamin al-lamin Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Akhirul kalam hadina siratul mustaqim wa bila taufiq wa hidayah wa ridha wa linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.